Perkenalkan, nama saya Aisyah Putriha dari SDN Rayman 2, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Berbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelabet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu Olesio yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.